sempat terhenti seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua, mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana sini, berhahihi mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang PPKM level 2 sampai dengan 4 di wilayah Jawa Bali dan non-Jawa Bali. Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 30 tahun 2021, PPKM level 2 sampai 4 di Jawa Bali diperpanjang terhitung dari tanggal 10 Agustus hingga 16 Agustus 2021. Sedangkan berdasarkan instruksi Mendagri Nomor 31 dan 32 Tahun 2021, pemberlakuan PPKM level 1 sampai dengan 4 di luar Jawa Bali diperpanjang selama 2 minggu terhitung dari tanggal 10 Agustus hingga 23 Agustus 2021 kepada kepala daerah diminta untuk segera menindaklanjuti instruksi mendagri tersebut dengan berkoordinasi bersama Forkompinda sehingga penerapan PPKM di wilayahnya dapat berjalan dengan efektif dan mampu terus menekan jumlah kasus COVID-19. Mengingat PPKM level 4, 3, 2 masih berlaku hingga 16 Agustus 2021, maka penting untuk terus mengevaluasi perkembangan kasus Covid-19 setiap uh, minggunya agar kita dapat sama-sama memantau kesiapan kita menuju pembukaan secara bertahap. Pada kasus positif mingguan di minggu ini kembali terjadi penurunan kasus dari minggu sebelumnya 273.831 891 maksudnya menjadi 225.635 atau turun sebesar 48.256 kasus. Penurunan kasus positif di minggu ini menandakan telah terjadi penurunan kasus selama tiga minggu berturut-turut. Penurunan kasus positif mingguan di tingkat nasional ini tentunya adalah perkembangan baik yang perlu terus dipertahankan. Penting untuk diingat penurunan kasus positif mingguan ini harus diikuti dengan penurunan pemerintah tetap perlu melanjutkan PPKM level 4 sampai dua, karena meskipun kasus sudah turun, jumlah kasus masih terbilang tinggi jika dibandingkan dengan sebelum terjadi lonjakan kasus. Kasus harian kita berkisar di angka 5.000 sampai dengan 7.000 kasus, sedangkan saat ini masih berada di angka 20.000 sampai dengan 40.000. Pekerjaan besar kita untuk terus menurunkan angka inilah yang masih harus terus diupayakan lebih detail untuk tingkatan provinsi, beberapa provinsi masih menunjukkan kenaikan kasus positif yang cukup tinggi. Memasuki minggu ke-6 PPKM level 1 sampai dengan 4 ini, lima provinsi yang menjadi penyumbang kasus tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur yaitu 2303, kemudian Sulawesi Tengah bertambah dengan 1733. Kemudian, Bangka Belitung naik 982, Kalimantan Selatan naik 624, Sumatera Barat naik 587, dan kelima provinsi ini berada di luar Jawa Bali. Selain itu, kenaikan kasus aktif tertinggi di tingkat provinsi juga disumbangkan oleh provinsi yang hampir sama dengan penyumbang kasus positif tertinggi, di mana Sulawesi Tengah. Kalimantan Selatan dan Sumatera Barat selain menjadi penyumbang tertinggi kasus positif juga menyumbang tertinggi kenaikan kasus aktif di urutan 2, 3 dan 4. Penyumbang lainnya di urutan pertama adalah Sumatera Utara yaitu bertambah 5.425 dan di urutan kelima adalah Sulawesi Selatan yaitu bertambah 1.786. Namun kabar baiknya adalah kasus aktif di tingkat nasional juga turun selama dua minggu berturut-turut di mana di minggu ini turun 17% dari puncak pada tanggal 25 Juli lalu. Untuk itu, sebagai upaya untuk semakin menekan angka kasus positif dan kasus aktif secara nasional, maka fokus penanganan COVID-19 saat ini perlu ditekankan di semua provinsi termasuk provinsi-provinsi di luar Jawa Bali. Mengingat kenaikan kasus positif dan kasus aktif yang tinggi di luar Jawa Bali ini. Untuk provinsi yang sampai saat ini kenaikan kasusnya terbilang paling tinggi seperti Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Barat, serta provinsi lainnya yang masih mengalami kenaikan, dimohon gubernur dan wali kota serta bupati di bawahnya, untuk sekarang juga mengantisipasi bergerak mempersiapkan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya masing-masing, Agar kasus yang naik ini dapat segera dikendalikan, mohon kepada gubernur dapat selalu membaca data dari masing-masing kabupaten/kota di bawahnya agar dapat segera menindaklanjuti wilayah yang menunjukkan perkembangan yang kurang baik. Kita sudah berada dalam situasi pandemi COVID-19 selama satu setengah tahun, mengingat hal tersebut, saya berharap pemimpin daerah. Mampu membaca data secara lebih cermat agar dapat mengantisipasi kenaikan kasus dan menyiapkan strategi penanganan COVID-19 terbaik untuk daerahnya masing-masing sebelum terjadi lonjakan kasus. Sebagai contoh, apabila melihat ada kenaikan angka positif, maka pimpinan daerah harus langsung mengamati angka ketersediaan tempat tidur di rumah sakit untuk memantau kapasitas rumah sakit di daerahnya dan usaha penanganan maksimal yang dapat diambil. Dalam masa tersebut, ingatlah bahwa kemampuan pemerintah daerah untuk membaca data sangat penting dalam usaha penanganan COVID-19 di daerahnya masing-masing. Selanjutnya, kabar baik lainnya adalah persentase kesembuhan di tingkat nasional yang terus menunjukkan peningkatan setelah sempat menurun tajam selama periode lonjakan kasus lalu di minggu ini persen kesembuhan meningkat menjadi 84,14 persen dari yang sebelumnya hanya 78,6 persen pada saat lonjakan kasus. Kenaikan minggu ini juga menandakan bahwa persen kesembuhan terus meningkat selama tiga minggu berturut-turut. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan yang telah berjuang melayani pasien selama ini, utamanya pada tujuh minggu Terakhir, sejak kasus menunjukkan kenaikan yang signifikan, lima provinsi dengan kenaikan persen kesembuhan tertinggi minggu ini adalah Banten naik 12,12 persen, ,12%, kemudian Maluku Utara naik 7,48 persen, Bengkulu naik 6,54 persen, Jawa Barat naik 6,01 persen, dan Nusa Tenggara Timur naik 5,89 persen. Saya juga mengapresiasi seluruh kepala daerah, terutama kepala daerah dari lima provinsi ini yang bergerak cepat memantau kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya masing-masing agar pelayanannya dapat berjalan dengan baik. Namun, sayangnya, kasus kematian masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan, di mana masih mengalami kenaikan selama tiga minggu terakhir. Kematian di tingkat nasional bisa dilihat dengan persentase agar tidak bias karena terpengaruh naik atau turunnya kasus positif. Sedangkan untuk melihat kematian di tingkat provinsi, bisa melihat angka kenaikannya agar bisa menilai provinsi mana yang perlu segera ditangani karena kenaikan kematiannya. Di minggu ini, persen kematian adalah sebesar 2,92 persen atau hampir mendekati 3 persen. Sebagai gambaran, persen kematian di tingkat dunia saat ini sebesar 2,12 persen. Lima provinsi yang menyumbangkan kenaikan kematian mingguan tertinggi adalah Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Jawa Tengah. Maka dari itu, selain berfokus pada penurunan kasus aktif, penurunan kematian juga perlu menjadi fokus utama dalam perpanjangan PPKM ini kenaikan kematian yang telah berlangsung tiga minggu berturut-turut ini tentunya menjadi kehilangan besar bagi bangsa Indonesia. Dalam bulan Juli saja, kita telah kehilangan 24.496 nyawa dengan rata-rata kematian harian di atas 1.000 orang. Dimohon kepada seluruh pemerintah daerah untuk bersungguh-sungguh memberikan upaya terbaiknya dalam menekan angka kematian ini dengan terus memantau ketersediaan tempat tidur obat-obatan, ventilator, dan alat kesehatan lainnya di setiap rumah sakit rujukan COVID di wilayahnya. Koordinasikan dengan pusat apabila membutuhkan bantuan uh, darurat. Dengan angka bor ruang isolasi yang terus menunjukkan penurunan di mana di minggu ini angka bor nasionalnya sebesar 54,35%, maka seharusnya kematian dapat ditekan semaksimal mungkin. Karena orang yang membutuhkan perawatan rumah sakit Menunjukkan penurunan yang perlu diperhatikan adalah masyarakat yang melakukan isolasi mandiri di rumah untuk terus dipantau melalui RT/RW yang dikoordinasikan kepada posko atau satgas daerah setempat. Ketua RT atau RW dapat memastikan warganya yang terinfeksi COVID-19 tidak terlambat ditangani dan tidak diisolasi mandiri di rumah jika tidak memungkinkan, sehingga kematian dapat ditekan. Dengan bor rumah sakit yang uh, telah menurun, maka pasien COVID-19 yang saat ini isolasi mandiri di rumah dapat dipindahkan ke tempat isolasi terpusat, atau ke rumah sakit agar dapat ditangani dengan segera dan semaksimal mungkin. Berdasarkan hasil rapat terbatas evaluasi penerapan PPKM di wilayah Jawa-Bali, akan dilakukan setiap seminggu sekali, sedangkan PPKM di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Nusa Tenggara dan Papua akan dilakukan setiap dua minggu sekali. Hal ini mengingat dengan tantangan tersendiri, seperti luas daerah dan kapasitas infrastruktur kesehatan, maka diputuskan waktu yang lebih panjang untuk mengamati dampak PPKM di wilayah non-Jawa Bali dengan pengendalian kasus. Adapun penekanan perubahan dalam instruksi Menteri Dalam Negeri terbaru, yaitu khusus. Untuk PPKM level 2 sampai dengan 4 di wilayah Jawa Bali, yang pertama adalah perubahan level kabupaten/kota di wilayah Pulau Jawa Bali, salah satunya disebabkan oleh penyesuaian indikator leveling dengan menghapuskan perhitungan kematian dengan pertimbangan validasi data. Restoran, rumah makan, kafe di ruang terbuka diizinkan beroperasi dengan pembatasan kapasitas jam operasional dan rincian protokol kesehatan yang sama pada daerah level 3 dan 4 dan dilonggarkan untuk daerah level 2. Kota-kota besar di level 4 seperti di DKI Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya akan dilakukan uji coba implementasi penerapan protokol kesehatan ketat pada pusat perbelanjaan atau mall atau pusat perdagangan dengan pembatasan kapasitas jam operasional dan kriteria pengunjung sebagaimana yang juga diterapkan pada daerah level 3 lainnya. Kemudian tempat ibadah mulai dibuka dengan pembatasan kapasitas. Yang terakhir adalah penambahan pengaturan pendidikan di sekolah luar biasa atau SLB khusus daerah level 2 dan 3 dengan pembatasan kapasitas dan rincian protokol kesehatan khusus untuk PPKM level 4 di non Jawa Bali. Yang pertama adalah industri ekspor dapat beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan ketat namun harus adaptif melakukan penutupan jika ditemukan klaster kasus selama lima hari ke depan. Kemudian yang kedua, tempat ibadah mulai dibuka dengan pembatasan kapasitas. Dan yang ketiga, terdapat penyesuaian angka testing untuk lebih adaptif dengan perkembangan positivity rate, kemudian khusus untuk PPKM level 1 sampai dengan 3 di non-Jawa Bali, yang pertama adalah penambahan pengaturan pendidikan di sekolah luar biasa atau SLB, khusus daerah level 3 dengan pembatasan kapasitas dan rincian protokol kesehatan. Yang kedua, kapasitas kantor perkantoran menjadi bertambah pada zona kuning di daerah level 2. Dan yang ketiga, sektor industri di level 3 dapat beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan ketat, namun harus adaptif melakukan penutupan jika ditemukan klaster kasus selama lima hari ke depan. Yang keempat, pengaturan rumah makan atau kafe skala kecil di level 3 dan yang berdiri sendiri maupun di dalam mall pada level 2 dengan pembatasan kapasitas dan penerapan rincian protokol kesehatan. Yang kelima, pengaturan tempat ibadah dengan pembatasan kapasitas dan yang keenam terdapat penyesuaian angka testing untuk lebih adaptif dengan perkembangan positivity rate. Sebagai tambahan bahwa berdasarkan hasil analisis per minggu ini diketahui bahwa belum ada kabupaten kota yang berada di level 1 di Indonesia. Kita berharap bahwa dengan keadaan ini, menjadikan setiap daerah terpacu untuk melakukan upaya pengendalian yang lebih baik. Sekali lagi, perlu saya tekankan bahwa perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah bentuk kehati-hatian agar masyarakat tetap aman, yang disertai pemberian peluang bagi masyarakat untuk tetap bisa produktif. Saat ini, apa yang seharusnya dilakukan sebagai kesatuan bangsa? Ialah saling mendukung dan membantu satu sama lain. Setiap dari kita memiliki andil masing-masing dalam kolaborasi pentahelix penanganan COVID-19. Pemerintah berusaha menyusun kebijakan terbaik media sebagai perpanjangan dari pemerintah dalam pemberitaan kepada masyarakat, dalam menyampaikan informasi, dan kemudian juga para pakar atau akademisi sebagai pemberi kritik dan saran yang solutif dan membangun. Dengan menyesuaikan karakteristik khas Indonesia, dan tentunya pihak swasta untuk ikut serta menjalankan kebijakan ini, sedangkan masyarakat pada umumnya mampu menjalankan kebijakan yang ada sebaik-baiknya demi dampak kebijakan yang signifikan dan membawa perubahan yang baik. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan informasi terkini terkait penanganan COVID-19. Vaksin COVID-19 saat ini sudah dapat diberikan kepada ibu hamil upaya pemberian vaksinasi COVID-19 dengan sasaran ibu hamil juga telah direkomendasikan oleh Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional atau ITAGI. Selanjutnya dalam proses screening atau penapisan sebelum vaksinasi terhadap ibu hamil dilakukan lebih detail dibandingkan dengan sasaran lain. Vaksinasi hanya bisa diberikan pada ibu hamil yang usia kandungannya sudah 13 minggu dan berada di trimester kedua kehamilan. Jika memiliki penyakit penyerta dalam kondisi terkontrol dan tidak ada komplikasi akut, maka vaksin dapat diberikan. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan menyatakan vaksinasi COVID-19 aman bagi ibu menyusui. Sebelum divaksin, ibu menyusui direkomendasikan untuk berkonsultasi tentang kondisi kesehatannya dengan dokter atau tenaga kesehatan terlebih dahulu. Dan berada dalam kondisi fit untuk menerima vaksin. Setelah vaksin, tetap aman untuk menyusui karena menyusui dan kontak kulit ke kulit dapat mengurangi risiko kematian bayi secara signifikan dan memiliki manfaat yang lebih besar dibandingkan potensi risiko penularan COVID-19. Kemudian, saya ingin mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Teknologi Nasional atau Harteknas kepada seluruh peneliti, ilmuwan dan inovator yang ada di Indonesia. Semoga peringatan Harteknas tahun ini dapat menjadi semangat untuk memunculkan uh, semangat dan kreativitas agar terus dapat berinovasi sehingga mampu berkontribusi melalui riset bagi bangsa dan negara. Terakhir, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. Mari kita jadikan momentum tahun baru Islam ini untuk menghadirkan semangat baru penuh harapan. Semoga di tahun 1443 Hijriah ini Indonesia dan dunia dapat tumbuh lebih baik dan juga segera terbebas dari pandemi Covid-19. Demikian konferensi pers hari ini saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab media. Terima kasih. Pertanyaan pertama Prof dari Fatberita1.com. Apa betul sebagian besar kabupaten kota masih ada di level 4? Berapa kabupaten kota yang mengalami perubahan atau berhasil dikendalikan kasusnya hingga turun level? Baik, terima kasih pada berita 1.com. Uh, Dan kalau kita lihat dari dinamika perubahan uh, levelingnya Bahwa terdapat uh, 71 dari 128 kabupaten kota di wilayah Pulau Jawa Bali yang berada di level 4. Sedangkan di wilayah non Jawa Bali, ini terdapat 45 kabupaten kota dari 386 kabupaten kota. Khusus Jawa Bali sendiri dalam seminggu terakhir ini terdapat satu kabupaten kota yang turun dari level 3 ke level 2 dan 26 kabupaten kota yang turun dari level 4 ke 3. Sedangkan uh, untuk wilayah non Jawa Bali dalam seminggu terakhir terdapat enam kabupaten kota yang turun dari level 2 ke 1 dan 28 kabupaten kota yang turun dari level 4 ke 3. Kedepannya, pemerintah berharap hasil evaluasi mingguan ini dapat meningkatkan motivasi di setiap daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengendalian COVID-19, sedangkan yang telah menunjukkan perkembangan yang baik untuk tidak cepat berpuas diri, melainkan konsisten, Melakukan pengendalian yang baik Terima kasih Pertanyaan berikutnya Dari Desi Republika dan Raja Eben BBC Indonesia Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM dengan sejumlah relaksasi Di beberapa sektor Mall-mall dan pusat perbelanjaan sudah dibuka Dengan syarat hanya pengunjung Yang sudah divaksin Padahal jumlah vaksin harian Saat ini justru melambat dan Pasokan, lang pasokan langka di daerah Bagaimana upaya untuk mempercepat vaksinasi harian ini? Selain itu, rumah sakit di luar Jawa Bali kewalahan tangani pasien. Rumah sakit darurat pun sudah dibuka. Bagaimana langkah penanganannya agar lonjakan kasus yang terjadi tak seperti di Jawa? Baik, terima kasih Republika dan BBC Indonesia. Pada prinsipnya, pemerintah mengambil kebijakan dengan memprioritaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Adapun kebijakan wajib vaksinasi untuk pengunjung pusat perbelanjaan telah mengakomodir berbagai masukan dari banyak pihak termasuk pakar di bidangnya. Dan e, hal ini juga menjadi e, masukan e, tanpa menutup mata dari kondisi cakupan vaksinasi di beberapa daerah adalah bentuk input pemerintah untuk menetapkan prioritas daerah. Dan dalam waktu dekat demi mencapai target vaksinasi di bulan September mendatang akselerasi vaksinasi akan difokuskan khususnya kepada tujuh daerah aglomerasi di Jawa Bali, 45 kabupaten kota dengan angka penambahan kasus konfirmasi tertinggi di wilayah non-Jawa Bali, dan lima kabupaten kota di wilayah Papua karena untuk kepentingan PON, dan terkait dengan kapasitas pelayanan kesehatan di luar Jawa Bali, Nantinya akan dilakukan pengalih fungsian fasilitas umum yang ada untuk isolasi terpusat. Demi optimalisasi upaya, pemerintah akan bermitra dengan pihak swasta dan dihimbau kepada masyarakat yang sedang menderita COVID-19 bergejala untuk melakukan isolasi terpusat di fasilitas kesehatan. Pasien COVID-19 akan menerima penanganan kesehatan yang lebih efektif di fasilitas kesehatan sehingga mempercepat proses penyembuhan dan mencegah pemburukan kesehatan akibat virus COVID-19. Maka dari itu, sekali lagi kami himbau agar penderita COVID-19 bergejala tidak melakukan isolasi mandiri. Terima kasih. Pertanyaan terakhir Prof dari Titin Genan dan Anishahmerdeka.com Izin jika berkenan kami mau minta penjelasan terkait kita akan hidup lama bersama COVID-19 apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita harus menjalani hidup, bagaimana roadmap kita hidup dengan COVID, dan apa saja aturan main yang akan dikeluarkan, apakah akan sama dengan ketika pandemi terkait soal transportasi, pembatasan aktivitas, dan lain-lain. Terima kasih Merdeka.com. Sebagaimana arahan Presiden, saat ini kita harus bersiap beradaptasi dengan situasi. Covid-19 ini berpeluang akan hidup bersamaan dengan kita dalam waktu yang tidak sebentar. Saat ini, bukan hanya Indonesia yang tengah menyiapkan strategi jangka panjang menghadapi Covid-19, negara-negara lain, dan organisasi internasional seperti World Bank dan WHO juga tengah menyiapkan panduan, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Kedepannya, pemerintah akan senantiasa memantau kondisi Covid-19 secara aktual. Demi mengambil kebijakan yang tepat, baik dalam hal penanganan kesehatan maupun pemulihan ekonomi, untuk itu upaya terbaik yang bisa kita lakukan dalam menjalani dinamika yang ada adalah memaksimalkan berbagai upaya pengendalian secara paralel untuk upaya proteksi maksimal. Baik, dengan demikian, acara konferensi pers pada sore hari ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya, selamat sore. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.